Gimana pertandingan hari ini? Belajar. Alhamdulillah sih. Ini juga sih. Masih pusing banget kayak gini nih, pusing. Baru pertama soalnya. Alhamdulillah. Ya kita tadi kan pasti sih pertama masih nyari airnya kemana. Tapi kita udah berusaha buat makan duluan, jadi kita lebih enak dari sebelumnya. Udah aim duluan. Kita tadi lebih ke aku bilang lagi main normal aja sih, jadi lebih kayak apa ya, lebih siap buat menyerangnya dulu. Jadi kan sana kita belum tahu nih permainannya kayak gimana, kita cuma lihat di video doang kan, jadi kita lebih siapin permainan dia yang defense-nya lebih ngatur kayak gitu sih. Jadi kita lebih siap dari nyerangnya, defense-nya kita udah enak banget. Ini kan lawannya udah ini kayaknya. Ya, cuma mainnya kayak tadi aja. Bisa kalah kalau ini kayak tadi terus ditingkatin konsentrasinya, fokusnya, terus tuh jaga kondisinya. Sekarang ganti pasangan berapa kali? Dengan pelan-pelan juga. Ya, aku sih ya mungkin kayak kemarin-kemarin mikir dari nol lagi gitu, tapi pas aku sama Nani juga kita satu apa ya, satu tujuan ya, jadi lebih enak gitu loh buat ngejernya kan. Kita bisa, kita kan lebih apa ya, enak kan buat ngejar ke depannya kayak gitu sih ya. Kalau gonta ganti udah biasa sih kalau menurut aku, karena kan pelatih mau cari yang terbaik kan. Yang mungkin ada sulit menyerang atau lebih tahan sih, ya mereka tahan kenaan, jadi pola mainnya asal kena gitu. Sejauh ini kalian sendiri komunikasi apa ya? Komunikasi kalian gitu, mata kasih kalian gitu. Sudah sejalan? Iya. Kan kalau mungkin dari sisi permainan saya sebelumnya dari sisi permainan mungkin karena apa ya, pola mainnya kita kalau sama Anir sama ya Mas ya, kalau sama Feby mungkin masih adaptasi cara main Feby kan, jadi saya juga harus kayak ngikutin Feby juga ngikutin saya, jadi mungkin itu lebih agak sulit. Tapi kedepannya sih ya, kalau yang sama Lani ini sekarang bisa secara permainan udah sejalan ya Lani? Sejalan. Tinggal ditingkatin power sama lebih tahannya aja sih. Mungkin fokusnya di lapangan harus lebih siap capek. Ada target nggak buat kalian? Soalnya kan kita yang pertama kan kita udah tahu dari hari ya. Kalian mungkin mengejar yang kedua atau ya, kita targetnya ya mau lebih dari yang lainnya ya. Ya kita juga ada target buat kita berdua sendiri, kayak kita mau tunjukin lah bisa juara-juara. Amin. Buat di Indonesia Master sendiri target khususnya apa sih? Memberikan yang terbaik. Ya coba maksimal fokus satu aja. Kalau target ranking ada nggak tahun ini? Ya, ada. Berapa kalau boleh tahu? 20. Jangan dulu. Ya, dulu. Pelan-pelan. Kira-kira ini bakal jadi pasangan tetap atau gimana? Ya, semoga aja. Jadi biar nggak. Iya, ya. Fani sendiri di Istora gimana rasanya? First time loh. Iya, pertama kali main. Lapangan satu. Iya, first satu. Terus pas mau masuk, deg-deg. Itu kan banget, tapi pas udah main,
terus ngadepin sorakan-sorakan gitu. Iya, senang. Merasa ya termotivasi juga enggak denger penonton. Iya. Barnas sama Rifka sendiri gimana? Mungkin dapat bimbingan ya pastinya, soalnya kan Kak Rifka juga lebih senior kan, jadi yang sering kasih tahu saya, soalnya saya masih kayak banyak kekurangan. Rifka sendiri kalau ada yang sebagai senior gitu? Apa ya, saling komunikasi di lapangan maupun di luar lapangan, kadang kita kayak bisa mau siapa nih kan kita nonton yuk atau gimana ya, jadi itu yang bikin apa ya, bikin enaknya di situ kalau ngasih tahu Laninya juga, Lani mau dengerin, mau belajar. Gap itu masih bisa di sini di atas umur dan sisi bisnis. Misalnya kalian itu kan ya, itu bukan seumuran, ya. Kita komunikasi kan saya belajar lagi. Ya. Alhamdulillah. Apa tadi?